gelar operasi premanisme yang meresahkan masyarakat. Ya pemirsa, ingin pengetahuan berita? Lihat rakyatmerikanews.com. Sajikan berita, bukan hoax. Dalam rangka menciptakan situasi Kamtipmas yang tertib dan kondusif, jajaran Polsek Tanjung Duren Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana SIK melakukan operasi premanisme. Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana SIK mengatakan, pelaksanaan operasi premanisme dilakukan di wilayah hukum Polsek Tanjung Duren antara lain di sepanjang Jalan Tubagus Angke, Warung Remang-Remang yang pernah terjadi pemaksaan dan jambret. Kemudian Pak Ogah yang meresahkan pengendara. Dalam pelaksanaan operasi premanisme kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku premanisme dan selanjutnya mengamankan preman-preman yang meresahkan masyarakat di sepanjang Jalan Tubagus Angke Jakarta Barat. Dari operasi tersebut, terdapat puluhan orang yang diamankan. Terang Kompol Lambe, Kamis, tanggal 7 bulan 11 tahun 19, malam, petugas melakukan penyisiran di tempat yang terindikasi adanya preman. Petugas akan terus melakukan patroli keamanan dan memeriksa sejumlah preman. Ya pemirsa, ingin pengetahuan berita? Lihat rakyatmerikanews.com. Sajikan berita, bukan hoax.